Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah, para alim, para ulama, para kiai, jajaran mustasyar, syuriyah, tanfidiyah, Nahdlatul Ulama cabang Magelang ingkang kalau hormati, sedaya banom ingkang kalau hormati, konco-konco MWC sekabupaten Magelang nggih kang kalau hormati, ingkang kawula hormati pemerintah Kabupaten Magelang, Bapak Bupati beserta jajaran SKPD dan seluruh jajaran yang ikut Zoom malam hari ini, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Sebab Gustin wau sambutane bahasa Indonesia, aku lo tak melu bahasa Indonesia. Kulo khawatirin malah wong Magelang wis ra iso basa Jawa. Niki alhamdulillah, akhirnya semua orang terbuka bahwa di balik peristiwa besar ada peristiwa besar. Ya akhirnya semua orang mulai paham bahwa di balik napas terakhir mempertahankan kedaulatan negara yang terjadi secara fisik sudah bukan masalah gagasan, tapi sudah fisik di Surabaya yang dikenal dengan Hari Pahlawan. Ternyata di balik itu semua itu adalah pokal gawenya santri. Ini semakin orang mulai sadar bahwa ada gerakan spiritual santri yang berada di belakang peristiwa yang paling sengit dari yang namanya Perang 10 November, yaitu semboyan perang yang dirangkum dalam semangat keagamaan namanya Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Jadi dibalik sebuah peristiwa besar yang tadinya berupa gagasan untuk kemerdekaan, akhirnya menuntut pengorbanan. Dan itu terjadi, benar-benar pengorbanan. Nah, dibalik pengorbanan itu ternyata ada yang namanya Resolusi Jihad yang diserukan oleh Rais Akbar Nahdlatul Ulama Hadratu Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Dan itu sikap yang luar biasa, sikap ijtihad yang luar biasa, karena sudah terkait dengan harga diri, darah dan nyawa, di mana santri itu sangat hati-hati mengambil hukum kalau sudah terkait dengan darah. Itu santri hati-hatinya luar biasa. Hati-hatinya luar biasa. Sampai yang tadinya al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun, dari latal bisul haqqo bil batil, itu bisa geser
Kalau sudah urusan nyawa, geser ke darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Bisa geser ke ad-dharuratu tubihul mahdhurat. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Demi apa? Menyelamatkan nyawa, hifdun nafs. Itu sudah bukan sesuatu yang rahasia dari santri. Makanya santri itu sangat betul menjaga kehidupan. Dan setiap ada potensi konflik, santri selalu mengambil titik menghindar dari konflik yang menyebabkan pertumpahan darah. Mungkin karena santri ini di Indonesia terutama adalah penganut Islam, tapi banyak dari jalur Sayyidina Ali, dari jalur Al-Husaini dan Al-Hasani, di mana saat terjadi tahkim, sebagian kelompok ngotot. Malam yahkum bima anzalallah wa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak menjalankan hukum Allah, dia kafir. Sehingga orang yang menganggap bahwa yang melawan Sayyidina Ali adalah bughat, karena Sayyidina Ali dianggap representasi baiat Sawadil A'zam kaum muslimin. Sehingga Muawiyah yang berontak, bahkan Siti Aisyah yang berontak, oleh beberapa kelompok harus dihukumi dengan hukum Allah, di kisos secara hukum bughat karena berontak, yang akhirnya kemudian melahirkan faham besar namanya Khawarij. Akan tetapi Sayyidina Ali yang dibughati, yang didzalimi, malah tidak mengambil hukum malam yahkum, tapi menghindari pertumpahan darah dengan tetap berpegangan pada wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu, mengambil prinsip tasalluh yang secara hukum pemerintahan itu dianggap sebagai sebuah kekeliruan, karena benar-benar Sayyidina Ali itu dibaiat kaum muslimin, tapi memperlakukan pemberontak tetap dengan konsep tasalluh. Nah, tradisi itu berpengaruh kepada tradisi Islam di Indonesia, menghindari konfrontasi yang berakibat pada pertumpahan darah. Akan tetapi menjadi sangat di luar nalar, artinya bisa dilihat sebagai, kalau istilah anak muda sekarang, out of the box. Mbah Hasyim As'ari ternyata mengambil sikap mempertahankan negara dengan mengambil resiko jihad fisabilillah. Sementara yang lain masih berdebat, apakah negara Indonesia ini negara Islam atau tidak? Apakah Pancasila ini keputusan final pembentukan negara, sehingga negara harus dipertahankan? Sebagian masih khilafiyah, bahkan sebagian masih menganggap bahwa Pancasila itu adalah produk ilegal, karena notulensi Pancasila yang sekarang berbeda dengan notulensi yang ditulis, diusulkan oleh Bung Karno, juga berbeda dengan
notulensi yang dikeluarkan oleh Muhammad Yamin. Dan notulensi yang ada dalam Dokuret Suzumbi Tusakai atau PPKI dan Dokuret Suzumbi Inkai atau BPUPKI ini dianggap produk ilegal. Makanya banyak yang lepas tangan sebenarnya. Jadi ketika sekutu datang itu banyak yang lepas tangan. Makanya beberapa daerah jatuh. Makanya seruan resolusi jihad itu suatu seruan yang memang agak tidak lazim di waktu itu. Karena sebagian besar kaum muslimin ada yang menyatakan bahwa negeri ini gak perlu dipertahankan. Kenapa? Karena negeri ini ternyata berdiri bukan atas asas Islam. Bahkan masih memperdebatkan dan menjalankan kewajiban syariat bagi pemeluknya. Jadi di saat resolusi jihad itu dikeluarkan, ini sebenarnya ada beberapa yang menganggap bahwa ini adalah apa, kekeliruan Nahdlatul Ulama mempertahankan negara yang sebenarnya bukan berasas pada asas Islam, sehingga tidak ada kebutuhan untuk mempertahankan dalam kerangka jihad. Dan tidak didukung oleh Sawadil A'zam kaum muslimin. Itu murni dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama. Bahkan ada yang mengeluarkan surat tidak ikut-ikutan dalam urusan resolusi jihad. Tapi gak enak kalau disebutkan itu dari mana, gak enak. Tapi ada. Makanya kemarin ketika ditetapkan sebagai hari santri, banyak yang komplain. Nah, yang komplain-komplain ini karena sebenarnya belum. Tapi Mbah Hasyim sudah punya pilihan yang, ya di samping persoalannya adalah bukan persoalan urusan dunia. Mbah Hasyim pasti punya pertimbangan di luar pertimbangan akal. Tapi secara teori NU sudah menyelesaikan tahapan-tahapan yang luar biasa sebenarnya. Jadi sebelum dikeluarkannya resolusi jihad, kenapa NU tidak menunggu itu? Jadi nopo NU tidak menunggu rapat dengan yang lain. Padahal waktu itu posisi ormas besar ada yang namanya Masyumi. Kenapa kok enggak nunggu? Karena NU sudah melewati tahapan bersama kaum muslimin dan hasilnya lucu. Hasilnya aneh. Ini yang kadang tidak terbaca. Apa? Kalau dalam istilah milenial, anak-anak milenial itu tahunya, jadi kaum muslimin itu belum pernah bersatu. Persatuan kaum muslimin pertama itu kan di 212. Jadi dalam bayangan anak-anak milenial ini selalu bahwa mereka membanggakan sampai reuni berkali-kali itu karena merasa kaum muslimin itu belum pernah seutuh 212. Tapi kenapa di tahun 45 itu NU berani mengambil sikap sendiri tanpa manggil yang lain? NU dipanggili semua, ngeluarkan resolusi jihad. Ana wis di pengalaman. Jadi nek ngenteni liyane ora dadi. Kenapa? Karena Indonesia santri ini sudah punya pengalaman. Ketika seluruh kaum muslimin membicarakan Indonesia dan mereka merasa adalah kaum terbaik, ya'lu wa la yu'la 'alaih. NU itu pernah memfasilitasi pertemuan orang-orang ya'lu ini, itu sudah pernah. Jadi orang-orang yang
ya'lu wala yu'la ini. Ini pernah difasilitasi sama NU. Maka berdirilah tafdilnya ya'lu ini, yaitu Majelis Islam A'la. Enggak main-main itu. Jadi santri ini pernah sudah, tadi ini ono wong kami yang terbaik, yo kami yang terbaik. Itu pernah sama santri itu dikumpulkan dan ketuanya Kiai Wahid Hasyim. Langsung ya sudah, kalau kita merasa yang terbaik, bikin Majelis Islam A'la. Oh, itu enggak ada di seluruh dunia itu. Miai itu, Majelis Islam A'la Indonesia. Tapi ruwet. Jadi akhirnya menunggu A'la ini bersatu. Yuraizu ruwet. Karena semua merasa A'la. Sampai akhirnya A'la ini butuh dimusyawarahkan. Ya sudah, difasilitasi, lahirlah Majelis Syura Muslimin Indonesia. Wes musyawarah, musyawarah yang ya'lu wala yu'la aleh ini, ayo kita musyawarah. Ruwet. Kenapa? Karena gelombang ini ada satu faksi di dalam kaum muslimin yang tidak jelas organisasinya, tapi selalu ada. Siapa? Atiullah wa atiur rasul, mau diterima. Tapi begitu wa ulil amri minkum, kumnya dia sendiri. Ini yang masalah. Begitu wa ulil amri minkum, kumnya dia sendiri. Dia gak mau lagi dengan yang lain. Nah ini yang berat. Jadi gayanya itu rukun. Atiullah, ya. Wa atiur rasul, begitu wa ulil amri minkum, kumeku dewe, dia sendiri, gak mau yang lain. Nah itulah, maka kemudian atas pengalaman itu, maka seruan resolusi jihad sebagai apa tonggak paling kritis untuk penyelamatan bangsa, NU mengambil sikap tanpa merapatkan dengan yang lain. NU dewe itu. Melu ijen, melu yo kono, ndak yo kono. Jadi NU itu kalau sudah seperti itu tuh yo medeni, raurus suwon. Makanya NU itu sudah, kalau sudah terkait bangsa, ora mikir, warbok pisui ya sana, warbok lem ya sana. Kalau sudah terkait dengan keputusan menyangkut kedaulatan bangsa, NU itu udah tahu mikir karep mula. Pokoknya NU ijen yo ora apa-apa, tak pikul-pikul dhewe. Dan NU itu punya pengalaman itu. Makanya jangan heran. Ketika kelompok yang lepas tangan atas berdirinya Indonesia karena dianggap tidak berasas Islam, dan kemudian NU mengambil sikap sendiri, dan mereka kemudian mengambil sikap oposisi, oposisi kanan. Makanya kemudian NU mengambil sikap keluar dari Majelis Syura Muslimin Indonesia. Lebih ruwet lagi NU kalau sudah seperti itu di mata orang, tapi ini sikap kebangsaan NU. NU mengambil sikap demi kedaulatan bangsa, keluar dari Sawadil Akzom kaum muslimin, bergabung dengan Partai Komunis Indonesia dan Bung Karno. Dinasakom. Ora medeni, saya nanya sama Mbak Yai Anwar Mansur Lirboyo, Mbah War. Napa iku? Fitnah apa terhadap NU waktu itu ketika NU keluar dari Masyumi malah gabung karo PKI dan Bung Karno? Ngeten waktu niku. Wah, iku delokan Kiai Wahab iku. Imamahe iku bukan jerone lak ana gambar paluarite ngono sampeyan. Jadi NU dihuak-huakan, difitnah, wis blenger. Tapi kalau sudah terkait bangsa, makanya Bung Karno mbok direwangi mbrangkang istilahnya, akan tetap datang ke muktamar NU. Kenapa? Karena kalau waktu NU tidak mau masuk di gagasan kebesaran kebangsaannya Bung Karno,
Maka kemudian terus sing isi akeh iku sapa? Meng nas komuno yo. Nasi kom apa nasionalis komunis ngono yo. Agamane sapa? Jomplang. Gitu loh. Makanya kemudian kalau sudah berbicara itu ya NU sudah enggak mikir kalau sudah terkait bangsa. Makanya jangan gumun ketika tiba-tiba selesai 65 NU dicopet sama Pak Harto. Jadikan satu dengan kelompok-kelompok Islam yang tadi ruwet di awal tadi, Ala itu. Jadi sisa-sisa buntute Ala itu dan itu dijadikan satu sama Bung sama Pak Harto di P3. Terus Pak Harto bikin mesin sendiri namanya Golkar. Nah, yang lain yang Bung Karno dijadikan satu di PDI. Lah, dalam proses ini subhanallah, sampean enggak bayangkan. Saya aja cuma dengar ceritanya. Ini yang sepuh-sepuh itu ngalami. Oh, nek ra Golkar iso anyang-anyangan. Waktu itu ora melu Pak Harto waktu itu iso anyang-anyangan. Bisa ditapuk sentolo barang niku. Lah. Sampai ada istilah nopo nggih. Kiai padakne godhong salam misalnya. Nek masak ndak pede nek mboten enten daun salam begitu mateng buat dhisik, itu istilah muncul. Sampai ada istilah selinder dalan. Nek dalane rusak sing dibayangno dugi niku selinder begitu luruk alus kongkon lunga. Ngantos teng Jombang niku enten. Namine Kiai Bajuri nggih. Niku nek pidhato para hadirin nek panjenengan teng Ka'bah ajeng napa tawaf haji salat teng Masjidil Haram ane nang ringin ngising sampe ana-ana ngoten niku saking jengkele. Tapi begitu Pak Harto tidak punya pilihan lain selain merapikan seluruh potensi politik yang semakin gak jelas kiri dan kanan, dan untuk berada dalam posisi di tengah wasatiyah coro NU, Pak Harto bikin situasi di tengah, bikin asas tunggal Pancasila. Yang dukung pertama kali sama NU. Ini kan jadi kalau sudah berbicara bangsa, NU sing dinyeker Pak Harto. Begitu Pak Harto berbicara tentang bangsa, NU terima karena Pancasila adalah kebutuhan bangsa. Tapi secara politik NU tetap ngelawan Pak Harto. Apa cara ngelawannya? NU tidak kemana-mana, tapi berada di mana-mana. Lah itu Pak Harto nyerah terusan kemudian sama NU. Nah ini terus biasa ngetutnya buntutnya NU sopo. Ya sudah akhirnya Mbak Tutut suruh kemana-mana ngikuti Gus Dur. Nah, Gus Dur punya istilah bahwa setelah itu Mbak Tutut ikut kendaraan NU, yang namanya naik kendaraan harus Mbak bayar. Jadi secara fikih sudah tidak haram, tapi itu adalah ujroh, ongkos naik kendaraan. Ini peristiwa. Jadi kalau NU itu sudah terkait bangsa, ini tidak pernah mundur. Caci maki apapun tidak pernah dipikir. Jarno lah, orang nggak ngerti kok. Cahanyaran, malah begitu. Bahwa kemudian Gus Dur lebih canggih itu mainnya ketika waktu itu kemana-mana naik bisnya NU. Nah, Gus Dur nyupir katanya capek. Ini Gus Dur sing cerita capek. Akhirnya delok wong mburi kok. Mbak Tutut kok ngorok terus enak turune, masuk Gus Dur nyupir mandek di halte terus menaikkan satu penumpang. Nah begitu satu penumpang dinaikkan, Mbak Tutut tangi turu kaget soalnya sing numpak anaknya Bung Karno. Akhirnya cakar-cakaran di dalam kakak. Nah ditinggal turu sama Gus Dur, ditinggal tidur sama Gus Dur. Akhirnya meledos peristiwa 27 Juli. Jadi yang tadinya NU yang mau berhadapan dengan, diharapkan berhadapan dengan negara, NU enggak, karena urusan negara, urusan bangsa adalah nomor satu. Bahwa persoalan politik, sesama politik Pak Harto berhadapan dengan politiknya Bung Karno. Makanya inilah. Jadi Hari Santri itu sebenarnya bukan sesuatu yang berdiri sendiri.
Jadi kalau saya melihat resolusi jihad itu bukan keluarnya resolusi jihad. Saya nanya waktu itu sama yang sepuh-sepuh, kok resolusi jihad dikeluarkan orang ngenteni liyane? Padahal waktu itu jamaah umat Islam banyak. Kenapa ketika resolusi jihad kok dipikul dhewe? Lah itu kalau jawabannya rada metiti kan, nah, ini urusan gelut yang urusan NU itu jawaban metiti lah gitu. Tapi real politik dan real organisasi waktu itu sesungguhnya banyak dan semua bisa diajak ngomong. Tapi kenapa ketika sudah memutuskan perang NU dhewe ora gelem ngenteni liyane? Karena wis pengalaman, yang lain punya nalar politik dan politiknya adalah politik wa ulil amri minkum. Kita sampai sekarang juga masih begitu. Masih. Kalau butuh bareng. Tapi tunggu nanti tanggal mainnya. Pasti minkum, kumnya dia sendiri. Yang lain pasti gak diajak. Mas mesti ngono kok, wong kok ngono kuwi pengalaman kok. Angger masih, angel. Oke. Angel. Angel tuturane. Itu wis pengalaman. Jadi NU harus selalu paham bahwa wa ulil amri minkum, kum yang dia sendiri itu sesungguhnya adalah peranakan-peranakan dari kum yang dulu. Engge, jadi KW1, KW2, F1, F2, F3 mesti gitu nek cara anakan jalak ngoten niku lah. Weh. Nggih nek peternak manuk ngoten niku lho. Leres mboten? Ukahe jeragan kenari. Nah ini. Jadi makane NU hafal. Jadi hafal. Oh iki kondi ta. Oh iki kok. Oh ternyata iki tuh enggak semi gitu. Enggak semi tukul. Karena sudah punya pengalaman. Jadi saya waktu itu nanya, "Lu, kan banyak. Ngopo kok ijen? Kok ndak ngenteni liyane?" Jadi yang tanda tangan itu Rois Akbar ijen. Padahal kalau berbicara agama, apa titik di mana sudah harus melakukan jihad pertumpahan darah? Itu kan banyak semuanya sama lah, wong yang lain juga Allah Ta'ala semuanya kan begitu.